Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Jumpa lagi dengan Mr. G. Pada kesempatan ini saya akan berbagi beberapa contoh bonsai asam Jawa yang unik dan bagus dan mungkin bisa dijadikan inspirasi bagi yang suka buat bonsai. Karena batang dan kulitnya yang unik dan berkarakter, pohon asam Jawa juga sering dijadikan bonsai. Dan berikut ini beberapa jenis bonsai asam Jawa yang bisa dibuat inspirasi bagi yang penyuka bonsai. Silahkan disimak videonya sampai akhir. Asam Jawa adalah pohon dengan nama ilmiah Tamaridus indica. Nama lain asam Jawa adalah asem, acem, asang Jawa, asang Jawi, dan dalam bahasa Tagalog disebut sampalok atau kalamagi. Di Burma, asam Jawa disebut mak ye. Di Thailand disebut Maham. Di Laos disebut Haam. Di Kamboja asam Jawa disebut Kohuami. Dan di Vietnam disebut Trai Mi. Dan dalam bahasa Inggris adalah Tamarin. Pohon asam Jawa berperawakan besar. Daunnya selalu hijau dan tidak mengalami masa gugur daun. Tinggi pohon asam Jawa di alam liar bisa mencapai 30 meter dan diameter batang di pangkal bisa mencapai 2 meter. Kulit batang asam Jawa berwarna coklat keabu-abuan, kasar dan juga memecah beralur-alur vertikal. Asam Jawa termasuk tumbuhan tropis. Asal usulnya diperkirakan dari savana Afrika Timur, di mana jenis liarnya ditemukan. Salah satunya di Sudan. Semenjak ribuan tahun, tanaman ini telah menjelajah ke Asia tropis dan kemudian juga ke Karibia, Amerika Latin, di banyak tempat yang bersesuaian, termasuk di Indonesia. Tanaman ini sebagian meliar seperti di hutan-hutan dan juga terdapat di pinggir jalan raya. Pohon asam Jawa dapat tumbuh baik hingga ketinggian sekitar 1000 mdpl pada tanah berpasir atau tanah liat, khususnya di wilayah yang musim keringnya jelas dan cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.